Selamat datang teman-teman di channel Wahana Kreatif Anak. Nah teman-teman, hari ini kita akan bermain permainan yang berbeda. Jadi pada hari ini kita akan bermain puzzle, kemudian mencocokkan induk hewan dan anaknya, kemudian kita membantu petani memetik buah. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke permainannya. Nah, yang pertama ini namanya puzzle jigsaw, teman-teman. Kita menggabung-gabungkan bentuk hewan ke dalam kotak ya, teman-teman. Nah, agar menjadi satu hewan. Nanti setelah tergabung semuanya, kita akan mengetahui hewan apakah itu, kemudian namanya dan suaranya bagaimana ya, teman-teman. Jadi, mari kita mulai. Agar mudah, teman-teman, kita gabungkan dulu, pasangkan yang bagian kepalanya, kemudian bagian kakinya, kemudian bagian ekornya kita gabungkan dulu. Lalu bagian kaki depannya teman-teman, bagian kepala depan teman-teman, kemudian bagian punggungnya teman-teman. Oh, jadi namanya badak. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalian bisa mencobanya, kemudian menggabung-gabungkan mulai dari yang termudah dulu ya teman-teman. Bagian muka hewannya ini kita pasangkan dulu ya. Kita taruh di bagian muka. Kemudian selanjutnya kita pasangkan sebelahnya. Biar gampang teman-teman. Bagus. Ekornya kita pasangkan dulu ya. Kemudian kita pasangkan kaki. Hebat. Nah, sudah hampir jadi teman-teman. Bagus. Tinggal punggungnya teman-teman. Hebat. Kucing. Wih, ada kucing. Wah, ini selanjutnya kita mau memasangkan hewan laut teman-teman. Apa ya? Bagian mana dulu ya? Kita lanjutkan di bagian kepala dulu teman-teman. Kemudian kita cari bagian kakinya. Kita pasangkan kakinya dulu teman-teman. Kemudian setelah kaki, kita boleh memasangkan tempurungnya. Lalu setelah tempurungnya, kita pasang kaki yang belakang teman-teman. Lalu tempurung, kemudian punggungnya. Bagus. Penyu. Yeay, jadi penyu. Yeay, selamat, kalian berhasil. Nah, kita lanjut teman-teman ke permainan selanjutnya. Nah, bagaimana teman-teman? Seru kan? Mari kita lanjutkan permainannya. Nah, di sana ada induk hewan teman-teman. Nama induknya adalah singa. Yang mana ya anaknya singa? Ayo kita cari. Apakah ini? Bukan teman-teman. Apakah yang tengah ini? Bukan juga. Atau mungkin yang ini teman-teman. Nah, singa. Lanjut lagi teman-teman, ada induk monyet. Yang mana ya anak monyet? Apakah yang ini? Bukan teman-teman. Nah, bukan juga yang ini teman-teman. Luar biasa. Nah, ternyata monyet yang tengah teman-teman. Yeay, selamat ya. Ada induk burung hantu. Anak burung hantu yang mana ya? Wah, bukan yang tengah. Bukan juga yang sebelah kanan. Ternyata sebelah kiri teman-teman. Nah, ada si ibu penguin. Ibu penguin lagi cari anaknya itu. Yang mana anaknya ya? Apakah ini? Bukan teman-teman. Apakah ini? Bukan juga. Lalu yang ini. Penguin.
penguin. Ya, ketemu dengan induknya. Nah, ini apa ini? Babi, teman-teman. Hewan babi namanya. Oh, mana ya anaknya? Apakah yang ini? Bagus. Oh, benar. Ada si ibu kelinci sedang mencari anak kelinci. Yang mana anak kelinci ya? Bukan yang itu. Bukan juga yang itu. Luar biasa, kelinci. Hore, ibu kelinci menemukan anaknya. Lalu ada ibu domba. Induk domba mencari anaknya. Yang mana anak domba ya? Apakah ini? Wah, bukan juga, teman-teman. Luar biasa, domba. Nah, yang itu ya, anak domba. Sekarang ada zebra. Induk zebra sedang mencari anaknya. Anak zebra yang mana? Pintar, zebra. Nah, ketemu, teman-teman. Sekarang hewan terakhir, induk buaya. Luar biasa, buaya. Wah, induknya sudah bertemu anaknya, teman-teman. Nah, lanjut lagi, teman-teman, yang permainan ketiga. Sekarang kita membantu Pak Tani ya. Nah, Pak Tani sedang mau memetik buah. Jadi Pak Tani ini mau minta buah apel. Buah apelnya yang berwarna merah ya, teman-teman. Nah, buah apelnya mempunyai ukuran yang besar. Pohon sebelah mana ya kira-kira? Apakah kiri, kanan, atau yang tengah? Pintar. Oh, ternyata pohon yang kiri, teman-teman. Pintar. Kita ambil semuanya, teman-teman. Pintar. Nah, kemudian keranjang berikutnya berisi buah yang berwarna kuning. Buah pir mungkin. Pak Tani mau buah pir. Mari kita ambil buah yang berwarna kuning. Kita petik ya. Luar biasa. Yeay, berhasil. Pintar. Kita kumpulkan lagi. Hebat. Ayo kita penuhi keranjang. Hebat. Luar biasa. Hore. Tinggal keranjang yang terakhir, teman-teman. Pak Tani mau memetik buah ceri. Luar biasa. Nah, buah ceri, teman-teman. Luar biasa. Kita ambil semuanya, ayo. Hebat. Ayo kita habiskan. Hebat. Luar biasa. Yeay, akhirnya. Wah, Pak Tani senang, teman-teman. Nah, bagaimana permainan hari ini, teman-teman? Apakah kalian senang? Nah, semoga kalian tetap senang ya, semangat dan terhibur. Semoga kalian menjadi anak yang kreatif. Jangan lupa tonton kembali video di Wahana Kreatif Anak. Terima kasih sudah menonton. Dadah.